merayakan hari ibu. Merayakan kan? Hari ibu, membuat ibu saya senang dan ibunya Neng Mira juga. Oh, ibunya Neng Mira, iya. Mama. Buat aku senang juga, Pak. Buat Neng Mira senang. Tapi ada yang bikin sedih karena koper saya nggak bisa terbang ke sini. Tadi kita selesai makan, sekarang kita mau jalan-jalan. Pusing-pusing kalau kata orang Malaysia ya. Pusing-pusing itu adalah ngider-ngider kalau kata Betawi. Nah, mencari sesuatu yang bisa dicari, ya. Kemudian nanti setelah jalan-jalan kita lapar lagi, kita makan lagi. Depannya pavilion. Pavilion. Ya. Di Bukit Bintang, masih di Bukit Bintang. Terus ramai banget di sini. Luar biasa macet. Kayaknya emang kalau di KL senangnya di jalan-jalan foto-foto gitu kayaknya. Senangnya pada begitu ya. Beda lagi sama di Pasanggrahan lagi. Lagi ke mana nih, Bang? Liburannya tahun baru di Malaysia seperti apa? Alhamdulillah semua berjalan lancar, aman, terkendali. Ya artinya ini ya, apa namanya, suasana baru gitu. Karena memang yang ada di Malaysia itu kemarin tahun baru, tahun baru ya, yang gak pernah saya temui di Jakarta gitu. Biasanya aku ke Jakarta, di Jakarta itu kan paling di hotel ya kan, nonton musik apa gitu-gitu. Tapi itu kebanyakan sih dulu-dulu ya, kalau sekarang-sekarang sih lebih kesininya tuh di rumah malahan sama keluarga. Nah kemarin itu yang benar-benar di jalanan, yang benar-benar maksudnya nggak pakai mobil, nggak pakai kendaraan gitu, yang kita tuh jalan kaki terus seru aja gitu, makan durian sebelumnya, sebelum jam 12 kita sempat makan durian, sempat pijit-pijit dulu gitu. Terus apa lagi ya, pas jam 12-nya pas di dekat hotel, kebetulan kan banyak yang live musik tuh banyak gitu ya, kalau di Bukit Bintang memang live musik tuh banyak gitu. Jadi ya sempat berdoa juga sama mama, sama Bang Jack, sama tantenya Bang Jack juga, sama rekan rekan media. Nah tadi ya sempat di depan aku lihat kan semalam Bang Jack, mamanya Bang Jack, Kadida, semua tuh kan sampai berdoa, sampai netesin air mata juga gitu. Tuh isi doanya apa, pasti mau tahu. Bukan isi doanya, maksudnya memang selalu dilewati dengan memang iya. Mau dibilang ini bukan tahun baru Islam atau tidak gitu ya, artinya kita memang satu Muharram gitu, tahun baru kita
karena kita muslim gitu. Tapi kan ini internasional ya, artinya semua orang merayakan gitu. Ya nggak apa-apa lah, aku anggap doa kan kapan aja bisa, ya kan. Kita juga nggak tahu kapan doa kita terijabah gitu kan. Yang penting sering-sering aja berdoa ya kan. Siapa tahu pas kita berdoa pasti ijabah. Jadi memang selalu begitu gitu loh. Berdoa, minta sama Allah yang artinya yang bagus-bagus, yang terbaik gitu. Apapun dah, ya Bang Jek, ya Mama, ya semuanya gitu, minta yang terbaik gitu. Karena memang sebaik-baiknya pengatur adalah Allah kan. 2019 sudah lewat, hari ini 2020. Untuk hal yang belum terwujud dan tercapai di 2020, dan itu menjadi PR yang harus dikejar. Sebenarnya sih kalau aku orang yang bukan tipe orang yang berambisi harus apapun yang sudah direncanakan harus gitu ya. Fleksibel aja sih kalau aku gitu. Seperti karir di musik juga aku kan sambil lalu aja gitu ya, nggak pernah yang ngotot memang aku harus gini gitu. Pas momennya aku tuh maksudnya sudah yang masanya aku yang udah ya udahlah gitu ya. Memang mungkin saat ini yang ngurus anak-anak mungkin gitu ya. Kok tiba-tiba bisa bikin single apa segala macam itu tuh di luar dugaan sebenarnya. Gitu. Jadi aku lebih yang ikutin aja air mengalir gitu. Ikutin aja yang lagi ada yang ada gitu. Cuma memang setiap manusia pasti punya keinginan kan gitu ya. Seperti sekarang setelah bikin single dan lain-lain ternyata memang ada fans, digemari gitu kan. Jadi ya salah satunya jadi punya planning gitu. Untuk kedepannya aku harus gini. Karena sekarang udah menyangkut banyak orang. Udah bukan yang Mirda doang gitu. Artinya udah ada fans yang memang selalu mengharapkan lagu-lagu yang baru gitu kan. Dengan tampilan yang baru atau pingin lihat atau pingin denger Neng Wirda tuh nyanyiin mungkin ya kayak dangdut reggae apa segala macam bisa atau enggak, itu sebagai tantangan juga sih menurut aku gitu. Jadi memang kayak musik di lagu juga dibikin sedemikian rupa agar enggak itu aja gitu, maksudnya ada rasa baru.